Motor bro ya, mode motor ini bro. Kalau ini keren, lumayan keren ini bro. Ya keren lah inilah. Nah efeknya kayak gini bro ya, kalau loncat bro ya. Oke bro, bro semua, balik lagi ke channel Mas Doom 22 bro ya. Tentunya kita akan play game Brutopia lagi bro. Sebelum mulai video ini, kita ingetin bro ya, jika dirasa suka dengan video ini silakan kasih like-nya bro, kasih bunga-bunga like. Jika tidak suka dengan video ini silakan di dislike bro, dan jika tertarik bisa langsung di subscribe bro ya. Tidak ada paksaan bro, santai aja. Oke, sebelum lanjut videonya kita opening dulu broku. Yo. Oke, let's go. Oke bro, lanjut. Yuk, di video ini kita akan membahas review lah, tepatnya review salah satu item dari Wonder Week yang bernama ini bro ya, Super Speeder bro. Nah, Super Speeder sendiri bisa didapatkan dari event ini bro ya, yang ada di store ya. Nama eventnya itu Wonder Week. Sekarang kan lagi Wonder Week bro ya, 7 hari kalau nggak salah bro. Akan ada item-item baru bro yang muncul di store. Harganya itu kisaran 200-250an bro ya. Untuk item Super Speeder ini, kemarin bro ya, belum sempat review kemarin, jadi kita review sekarang bro. Jadi pembeliannya nggak kita tunjukin bro ya. BTW ini aku beli di buy plusnya bro ya, jadi nggak beli pakai gem. Oke bro, langsung aja bro. Nah ini udah kita pakai nih, kita copot dulu ya. Langsung aja kita review bro untuk item trading dari Wonder Week berikut bro. Nah sebelumnya kita copot dulu bro ya, untuk pakaian yang kita kenakan bro ya, item-item yang kita kenakan kita copot dulu biar jelas bro untuk efek dari item terbarunya. Oke bro, udah kita copot semua ini bro, item yang nempel di badan kita ya. Apaan ini? LOL. Oke, kita cek untuk itemnya. Nah ini bro ya, namanya Super Speeder bro, kita pakai bro. Oke, nah ini untuk tampilannya bro ya, ini untuk tampilannya, tampilan dari item Super Speeder bro. Oke, untuk item berikut ini riding bro ya, ini di riding bro. Jadi kalau kita pakai item ini, sepatu kita bakal kecopot bro ya. Nah lebih jelasnya lagi, item berikut bisa jadi dua bagian bro ya. Yang satu bisa jadi jet, ini bro ya jetnya. Untuk jet sendiri efeknya ada butiran-butiran gitu bro ya. Nah ini bro, butiran-butiran. Kalau loncat kayak gini bro ya, kalau loncatnya, nah kayak gini bro. Oke, untuk yang kedua kita tinggal pas aja bro, terus pakai lagi. Nah ini udah jadi motor bro ya, mode motor ini bro. Kalau ini keren, lumayan keren ini bro. Ya keren lah inilah. Nah efeknya kayak gini bro ya, kalau loncat bro ya. Nah untuk item Super Speeder ini, efeknya kita cek bro, efeknya speedy dan hit jump. Ya jadi hit jump itu long bro ya, panjang tadi bro ya, loncatnya itu panjang. Nah gini, loncatnya itu panjang. Untuk speednya itu cepat bro ya, jadi jalannya itu bisa cepat bro. Nah ini bro ya, bisa cepat ya. Coba bandingin aja lah, gak pakai sama pakai item itu. Nah rasakan perbedaannya bro ya, lambat bro ya. Coba kalau kita pakai, nah lumayan cepet kan. Ya emang efeknya super speed memang. Oke, untuk item ini bisa dibeli di buy plusnya. Langsung tulis aja bro, buy Super Speeder. Nah ini wordnya di link bro. Oke, kita cek bro ya untuk harganya di buy plusnya. Ini kita cek. Nah ini untuk bayarnya
jual di 230 bro. Kemarin aku beli di harga 2DL pas ya kemarin, buy 2DL. Nah ini kan untuk sellernya minta buy 2DL ya. Oke bro, selebihnya gitu bro ya. Untuk item super speeder, yaitu itemnya itu tipenya riding bro ya. Nah oke bro, cukup segitu bro ya untuk reviewnya. Jika kalian suka dengan itemnya, silakan dibeli bro. Tidak ada ajakan untuk membeli itemnya ya. Aku di sini cuma review bro, biar kalian yang mau beli ada referensi, biar tahu efeknya itu bro ya. Jadi kalian bisa nentuin sendiri bro, mau beli atau enggak ya. Dan barangkali yang lagi cari-cari set, bisa juga ntar komboin sendiri bro untuk item-item yang lainnya bro ya. Aku belum coba soalnya bro. Dan tak ingetin sekali lagi bro ya, jika dirasa suka dengan video ini silakan kasih like-nya bro, kasih bunga-bunga like-nya bro ya, biar tambah semangat lagi bro untuk buat video tentang review dan video yang bermanfaat bagi player Growtopia bro ya. Dan jika tidak suka dengan video ini silakan kasih dislike bro, dan jika tertarik bisa langsung di subscribe bro ya, tidak ada paksaan bro. Oke bro, selebihnya mohon maaf bila ada kesalahan, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you bro, terima kasih, sekian.